That you're leaving. Are you up making friends with the ceiling? Yeah, I know the feeling. I wasn't trying to let you down. Halo guys, balik lagi ke channel Sejam dan balik lagi ke konten eFootball 2022 Dream Team, game terbaik di alam semesta. Oke, jadi buat video ini gue bakal untuk pertama kalinya coba buat mainin gameplaynya. Gue sebenarnya tadi bingung karena ada dua opsi gitu loh. Antara gue pakai Dream Team yang di video sebelumnya sudah gue coba untuk bangun, termasuk ada Neymar dan Paduka, atau pakai tim otentik gitu. Karena dua-duanya sebenarnya ada eventnya. Tapi kayaknya ya udah nggak apa, kita mulai aja. Karena ya tim saya kan masih agak-agak kurang kan. Maksudnya masih banyak pemain yang ratingnya 60-an karena kemarin dia beli Neymar lumayan mahal gitu kan. Jadi masih belum maksimal. Gua tadi udah coba buat otak-atik segala. Gua udah coba buat di taktiknya tuh nih, gaya main tim segala, bukan gaya main tim, instruksi individu. Gua udah coba buat pakai ini itu, terus udah coba buat peran dalam laga, kaptennya Neymar, terus ini kayak perendang free kick-nya segala macam udah gua coba untuk atur. Ya nggak tahu sih, maksudnya kayak akan kita lihat in game kayaknya baru kerasa kali ya. Jadi ya kita akan pakai tim ini aja langsung saja. Jadi untuk pertama kalinya mungkin sebenarnya harusnya gue main offline dulu sih, cuman laga cepat online mungkin, maksudnya gue nggak tahu nih keadaannya sekarang di tanggal ini kan tanggal 2 ya, gue nge-record tanggal 27 malam, tapi kan anda nontonnya pasti tanggal 28 kan. Nah, di tanggal sekarang tuh gue nggak tahu tim lawan-lawan saya apakah sudah lebih gila, udah ratingnya udah di atas 80 semua, di atas 90 semua tuh gimana, nggak ngerti gue. Jadi ya mungkin ya langsung aja yuk, mari kita, ini pengaturan apa? Pengaturan meningkatkan area pencarian secara bertahap. Cari area terdekat, ya oke, itu aja nggak apa-apa. Taktik permainannya kan ya harusnya sih udah sih ini. Ya timnya begini, emang gue nggak bisa apa-apain lagi. Ya udah langsung aja, nggak tahu. Ya terbantai sih pasti sih, pasti akan terbantai, tapi nggak apa-apa. Untuk pertama kalinya kita akan coba untuk lihat. Mungkin abis ini setelah lawan orang online, gue gak tau juga nih matchmakingnya bakal berapa lama nyari lawannya. Tapi ya coba aja abis ini baru kita lawan AI. Karena setahu gue kalau misalnya lawan AI itu bisa diatur difficulty-nya mau difficulty apa. Dan semakin tinggi difficulty-nya, multiplier bonusnya atau apa gitu, gue gak tau juga dapat bonusnya apa, akan lebih tinggi. Jadi ya ini kita, ini jangan-jangan ada suara token listriknya ya. Ini ada suara token listrik. Tit tit tit. Ya kan? Berapa lama ini football? Kekuatan, eh, lawan ditemukan. Lanjutkan. Tolong jangan tinggi-tinggi kekuatan kolektifnya. Nah, ini apakah matchmaking akan disesuaikan dengan kekuatan kolektif saya? Hah? 2200 anjing, meninggal dong. Ya ampun, ini gak pernah main sekalipun loh. Saya ini benar-benar pertama kali main. Ini sengaja gue buat konten, gue biar. Oke. Alianza 5. Itu lawan saya ya, Alianza 5. Oke. Stadion eFootball Stadium. Pengaturannya apa? Gameplay, layar laga, peraturan 10 menit ya. Oke, tidak ada perpanjangan waktu berarti ya. Berikutnya aja langsung gas. Oke, jadi Frank Anaya, lihat tuh nomor 2, mantap sekali kan. Ya jersinya kayaknya ya oke lah, tidak masalah jersey ya. Jersey tidak masalah, kita bisa lanjut saja langsung. Ini harusnya ke menu formasi, pemain inti. Ya anjing lawannya. Donnarumma, Bruno, Rakitic, Roberto Carlos, Utaka, asu. Ya ini mas saya disikat namanya bro. Lihat dong benchnya dia dong. Ada Iniesta, Vela. Ya ampun, Vela yang saya tidak bisa dapetin kemarin di bench di lawan saya. Ya mati ini mah. Gak tau ya, makanya kita lihat aja taktik permainan. Ya saya mau ganti apa lagi, tidak bisa diganti. Di cadangan pun juga tidak ada pemain yang bagus. Ini cuma mengandalkan Paduka saja udah. Lawanmu sudah siap. Ya saya tidak siap ini, tapi kalau begini cara aja pak. Gak tau deh, anda mungkin boleh komen, anda kekuatan kolektifnya sekarang tim anda sudah berapa. Ini saya berarti pertandingan pertama 1900 langsung dapat lawannya 2200. Ya ini pre-matchnya oke, okay. Baru aja lah, fresh aja kan.
Nih lineup saya, cadangannya lihat Jonathan Bayari itu. Lihat cadangan saya ini, musuh saya ketawa-ketawa ngeliat main cadangan siapa itu. Ya saya juga tidak tahu itu siapa. Saya yang punya timnya tidak tahu itu siapa. Oke, dah langsung aja dah. Yuk. Pokoknya gue tadi udah coba buat atur kontrolernya ya, sama kayak gue main FIFA, kotak nendang, X, passing, biasa kan, bullet, low pass, segitiga, through ball, ganti pemain L1, sprint R1, ya gitu-gitulah udah. Oke, pertandingan pertama. Manajernya dia Xavi dong, aduh, lawannya Advokat. Ya, Advokat, tidak apa-apa. Oke, langsung ini, langsung bro, aduh gila. Oke, ini kayaknya emang untung aja loh. Itu dia masa mau langsung nyerang asu. Udah kasih bola ke Neymar aja. L2 ya buat ini ya, buat cover ya. Retweet. Shooting. Oh, shot pertama. Meskipun masih off target, tidak apa-apa, not bad. Oke. Okay. Gavi nomor 10, Neymar 11, berarti 9 ya. Itu paduka bagus sekali, nomor 6 beban. Siapa nomor 6? Oke, okay, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pakai jersey away Marseille ya. Nah, ini duel udara mencet apa nih? Oke, okay, Sol Campbell barusan. Oh, Anda, Moldovanu, beban. Gavi. Kasih ke paduka. Waduh, apa itu? Pergerakan apa itu paduka? Hei, pelanggaran dong, pelanggaran dong. Lihat Bretty dengan jersey Marseille, anjing, paduka pakai real face. Aduh. Sumpah sih, itu saja sudah membuat game ini jadi game terbaik. Apa ini? Neymar. Shooting ke kiri, yah, keblok. Ayo paduka. Lawan Beckham itu dia. Wes, paduka menang. Bagus. Shooting dari kiri, come on, yes, come on, no, sat, offside anjing, ya ampun padahal gol pembuka di eFootball 2022 Dream Team bisa dicetak oleh paduka, waduh, gue sebenernya agak lupa sih kemarin pas version 0.09 tuh kayak gimana ya, tapi ini apa yang gue rasain pertama ya, kayaknya sih responsifnya sih. Ini sih jauh lebih responsif sih. Pergerakan pemainnya juga kayak lebih oke sih. Saya agak lupa soalnya udah lama kan, waktu itu gue sebelum ke Bali kan main version yang sebelumnya. Oke, Moldovanu. Cakep. Oh, shooting. Gimana cara finishing? Ini saya menyerang terus, bro. Come on. Musuhnya kayak sengaja kagak mau main ya, Li. Belum main musuhnya ini. Di fur saya di awal-awal. Oke, okay, oke, okay, terus mari kita coba terus. Angle kamera menurut gue ini udah pas kok gedenya. Umpan akurat 96%. Marseille. Jajam FC, Deng. Oke, okay, Nico Gonzalez. Lihat Gavi. Over top langsung ke paduka. Ya Donnarumma, buang bola, ada Frank Anaya. Ayo, Frank Anaya menang duel udara lawan Diego Forlan, bagus sekali, Beckham. Apa itu? Nice defense, Nico. Through ball langsung ke Ney. Ayo Ney. Lari paduka, paduka. Aduh, nyaris dapat loh. Ayo Bisen, Bisen, Bisen. Woi, bagus sekali. Nah ini kayaknya dia baru mau mulai main bola nih. Dia mainnya overtop-overtop begitu, bahaya banget. Oke, paduka, angkat bola, Gavi, Gavi. Ini paduka, shooting. No, Donnarumma, anjing. Nice try, paduka, good job. Aduh, itu kenapa nggak ditendang langsung ya, malah kontrol dada terus hilang bola, hilang momentum loh. Bola reboundnya, anjing, Donnarumma refleksnya bagus banget, Pak. Apakah Donnarumma game terbaik? Real face-nya keren juga. Apakah kiper terbaik di game ini, Donnarumma? Seperti di foot. Kayak corner tuh gimana ya? Kayak biasa aja ya, setengah bar mungkin kurang kenceng gak sih? Sol Campbell. Tangkap sama Donnarumma, pulang yuk Campbell. Donnarumma buang jauh ke depan, ada Bisson, kalah duel udara Bisson. Romario.
Hati-hati, bro. Kita kalau disuruh adu lari mainan mereka sih kalah, Pak. Oke, Nico. Ya, kebobolan. Kiper Korea, bahaya. Forlan, good block, Sol Campbell. Diselamatkan masih. Beckham ke belakang. Ini Joe Gomez ngapain? Shooting off target. Oke kan, bener kan? Baru mulai main ini lawannya ini, Pak. Oke. Ambil pendek aja. Nice, umpan akurat saya sudah mulai menurun, Pak. Campbell ke Ligno. Center back terbaik kedua setelah Campbell. Ya iya, saya cuma punyanya dia doang. Frank Anaya. Bagus, Gavi. Kasih ke Neymar. Oke, diamankan ke kiper langsung, Paduka. Yah, pelanggaran lagi. Jangan kau apa-apakan tuh Paduka saya, wasit. Ya, hantam dia, bagus. Memang pakai jersey Marseille harus saya hantam-hantam mainnya. Namanya juga tukang pukul kan. Oke, Sol Campbell. Ney. Aduh, kencangan, Pak. Oke, pulang yuk, pulang yuk. Boleh pulang. Gavi dapat. Oke, Neymar. True ball, kembali ke Neymar. Paduka dapat. Masih Ney. Waduh, penalty. Come on. Yes. Come on. Come on. Menit 35 dapat penalti. Come on, ayo input gol. Gol pertama ini. Ini bisa jadi gol pertama ini. Mantap nih. Mantap. Iya, bagus sekali. Beckham itu yang melanggar dia. Siapa yang ambil? Kayaknya Neymar deh yang ambil ya. Aduh, ini penalti gimana caranya ya, bangsat. Oke. Gunakan analog untuk memilih arah dan kotak untuk menembak. Menahannya akan meningkatkan kekuatan tembakan. Tekan R2 untuk menyalakan mematikan kursor bidikan. Nyalain aja. Udah, kanan atas aja. Yuk. Come on. Bangsat. Ketepis lo anjing. Ya ampun, bisa pas banget masa dia nebak arahnya. Ini pasti ada pergerakan kepala atau apa nih, saya gak tahu nih. Bisa ditebak ini soalnya arahnya, bangsat. Oke, ini coba 3/4 bar. Campbell. Aduh, shoot dong, Pak. Forlan, waduh ke backheel. Nice block. Oke, Ligno dapat. Good. Angkat ke Gavi, terlalu deras, throw in. Oh, Paduka, bagus sekali. Oh, bukan tuh, bukan Paduka, Pak. Ini baru Paduka, bro. Paduka. Eh, kok fake shot sih? Oke, oke, gak apa, gak apa. Aduh, Frank Anaya staminanya kok segitu ya? Nico. Oke, Neymar. Kasih ke Ney lagi. Balik ke tengah. Kawan Paduka, shooting gagal. No, apa pelanggarannya sih? Ya ampun, di kartu kuning lagi. Ya bener, wasit, wasit. Ya itu bola loh. Hah. Oke. Berapa menit jury time? 2 menit. Pedrico Yanes. Wah, mati dong. Kiper maju. Bagus, Kim Jin Hyun. Dah, habis dah. Soalnya masih dikasih kesempatan, mungkin tidak. Oke, okay, halftime, not bad untuk pertandingan pertama saya di eFootball 2022, imbang 0-0 halftime. Peluangnya banyak sih, asli sih. Nah, permasalahan adalah ketika stamina pemain-pemain saya rip, udah nggak bisa ngapa-ngapain gue. Mau ngapain coba? Lihat, 6 shot loh. 2 on target, 65% ball possession. Anda 2200, saya cuma 1900 sih. Ya, stamina. Aduh, gimana coba? Siapa mau masuk coba?
ada si Malphorce ini sih. Dan tuh ganti aja, gue gak tahu ini Moldovanus sebenernya gak buruk sih. Oke, kita lanjut, mari. Ya ampun, penalti bisa gak masuk. Mana coba? Ini juga ntar kita lihat ya, kalau misalnya setelah main pertandingan apakah ada mesti kayak dapat bonus atau apa kan, nggak tahu. GP atau apa mungkin? Harusnya sih dapat GP sih. Cuman berapa banyak dapat ya? Itu paduka kenapa gelindingan? Waduh, dia masukin Iniesta, Pak. Saya masukin Malmforce, dia masukin Iniesta, hebat sekali kan. Lihat paduka. Oke. Okay! Come on. Yes! Hantaman pembuka Martin Braithwaite, gol perdana CJM FC di eFootball 2022. Apa itu hantaman pembuka? Selebrasinya ya? Jing, Real Faces sih gue demen banget sih tuh Gavi sama Nico sih. Yes, come on. Jin Hyun. After 48 minutes is number 9 Martin Braithwaite. Pabo, sebut namanya Martin Braithwaite. Yo, kamu bisa membuka level menyerang bertahan. Oke, kita bertahan saja ya. Turunin sedikit ya, bertahan. Oke, santai saja main possession ya. Kita memang possession di timnya, base possession base. Oke, Neymar. Martin Braithwaite. Kembali Neymar. Braithwaite. Cakep sekali Malmforce. Oke, dapat corner, dapat corner, well done. Not bad. Ini ambil Neymar, kirim bola ke tengah, mengarah ke tempat ke Sol. Gambol! Come on! Deflect bodo amat, yang penting masuk 2-0. Dianggapnya golnya Sol Campbell. Mohon maaf Sol Campbell, saya kemarin agak sedikit kecewa dapat Anda, tapi ternyata mencetak gol. Hei, seru sekali game ini, baksat. Come on. Lihat itu. Kena punggung nomor 12. Let's go. Ya, kagak disebut namanya Sol Campbell, tapi 2-0. Paduka. True ball. Oke. Ah, kelamaan sih. Kelamaan sih pakai fake shot segala, corner ya. Ayo lagi Sol Campbell lagi. Aduh, kencengan enggak sih? Aduh, kenceng amat. Kenceng amat, Pak. Bahaya. Offside? Offside atau pelanggaran atau apa, enggak tahu. Kayaknya sih, ya offside ya, offside. Bagus sekali, oke, okay, offside trap-nya nice. Sejajar back-nya dua tuh. Oke, okay, good job. Gimana sih cara pilih pemain? Sol Campbell, Gavi, Martin Braithwaite. Bagus sekali, mengontrol bola Braithwaite. Wits, masih dapat dong. Neymar. The attendance for this match was 70,987. Retweet. Shooting langsung. Okay, not bad. Nice try, Paduka. Jing, saya benar-benar menikmati sekali sih. Mainin Paduka yang punya real face, ya ampun. Tidak pernah terjadi itu. Okay, nice, 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 nice try. Good job. Berapa menit lagi? Masih 30 menit, masih lama sih. Penguasaan bola 70%, bro. Yuk, tambah gol lagi biar aman kali. Oh, bahaya. Dapat kabel, nice, thank you. Oke, Paduka. Angkat ke Neymar. Itu kenapa Bruno-nya jadi center back ya? Bruno jadi center back. Hah? Oke, kemana dia? Moldovanu duel, bagus sekali. Malfros, true ball ke Moldovanu, ayo Paduka. Ayo Paduka, tidak bisa dikejar. Crossing ke tengah, mengarah ke Paduka, shooting, off target. Paduka peluang banyak sekali, Pak. Nice, nice, nice.
Woi, nggak kepaus tuh, gila. Lanjut langsung nih, ngalir nih. Donnarummanya dari goal kick, bolanya ditaruh langsung tanpa menunya, tanpa ganti gitu. Nah ini baru karena dia nunggu kelamaan, baru ganti ini, ganti scene. Lama kali, lihat Paduka sama Neymar pak staminanya. Duel, kalah duel lawan Romario, Beckham. Oke, bahaya ini. Shooting dia, deflect kayaknya, corner. Gue geter soalnya tadi. Ya corner ya, no deflection. Mari kita defend. Defend corner tuh mendingan apa ya, mendingan bullet X atau kotak buat clearance. Kotak kali ya clearance mah. Kotak. Nice Campbell. Bahaya, tutup. Waduh, tipis itu pak, itu tipis pak, bahaya. Ini kan off target kan, bukan deflect kan, gak corner lagi kan. Oke, goal kick. Sepuluh shot total loh. Oke, Ligno, Frank Anaya. Oke, true ball. Ya, offside. Oh, jadi tuh kalau misalnya mau pakai standing true pass, standing pass, standing shot tuh pakai L1 ya. Sambil pencet L1 ya. Warnanya jadi ungu gitu, tadi lu lihat gak? Kayaknya itu deh. Ini gue juga, ini kalau misalnya lu ada saran kayak skill move, senjata apa segala, boleh banget sih pak, butuh banget sih. Tuh. Gak tau sih kalau passing-passing biasa begini ngaruhnya apa. Tapi dia yang jelas butuh waktu lebih lama buat ngokangnya pak. Gavi. Nah kan, jadi kalau misalnya gak memungkinkan posisinya ya, mendingan biasa aja, passing biasa aja. Yah, pak pantul Roberto Carlos. Tackle gagal, Romario. Nice keeper. Apa itu? Nah, pelanggaran sih masa? Setau gue, weis, Beckham, hey. Berani-berani anda dorong Ligno. Setau gue, masih gampang deh free kick di football deh. Ya itu lebih pelanggaran dibanding yang tadi sih. Bahaya ini free kick, ada Beckham pula dia. Bisa gak saya gerakin pemain ke kiper? Ketika lawan mendang bola, tekan bulat untuk membuat semua pemain dinding pertahanan melompat. Jaga di sini tiang. Nice. Buang Gavi. Good job Andres Iniesta. Oke, good defense, Nico. Gavi. Lihat ini dia, Malforce. Shooting lagi kiri. Aduh, Paduka kejauhan. Stamina udah habis, pak. Oke, corner. Iya bener, Bruno Fernandes ini jadi center back, bangsat. Apa-apaan ini? Campbell, come on. Ih anjir, bagus banget tuh. Standing shot. Bisa shooting. Tetapi skipper kah? Nice try. Itu Campbell bagus banget loh. Keblok sayangnya. Standing shot, oke. Ini juga mantap ini. Ya, off target ternyata ya. Off target aja. Goal kick. Gak ada reflection. 8 menit, 7 menit lagi, Ring. Mari. Sesuai dengan game plan kita, main possession. Possession kita lumayan tinggi tuh. Oke, kiper dapat, maju. Good. Santai dulu saja. Nah, salah tuh kan. Offside. Wey, mantap sekali Forlan. Anak burung mati. Ya, langsung Nico. Oke, Gavi. Nice tackle. Paduka, mundur dulu, sabar. Mana Ney? Gimana cara menggocek pakai Ney sih? Wah, Paduka saja itu true ball. Kosong sekali bro. Stunning shot. Shooting, come on. Anjing, kencang, jadi kencang banget ya. Kalau pakai stunning shot tuh kencang banget ya. Wuh.
Gila. Sumpah seru banget sih game ini anjing. Gawat ini. Gawat ini, udah mau TOTS nih. Saya tidak bakal main Ultimate Team sih ini sih. Ini karena menang pertandingan pertama. Coba kalau terbantai, saya main Ultimate Team. After 89 minutes is number 9 Martin Brithwaite. Let's go. Keren sih, keren sih. Cuman emang agak butuh waktu ya buat ngokang tadi ya. Cuman untungnya dapet tuh tendangan tuh. Gol di menit 90 dari Paduka. Cakep sekali menit injury time. Gavi. Ini saya masih pakai pemain-pemain defaultnya loh padahal loh. Tapi mereka bahkan bisa-bisa aja menang-menang duel udara lawan pemain kayak Romario anjir. Offside. Mantap sekali game ini. Ini kiper ngapa di situ? Nico, Kemal Frost. Paduka. Go. Kasih Ney. Oke, Neymar. Pelanggaran. Roberto Carlos. Beri dia wasit. Beri dia kartu harusnya. Waduh, dikait itu kakinya loh. Nico. Ney. Yah. Oke, Moldovanu. Paduka shooting ke kiri. Corner. Wah, lihat udah unggul 3-0, Paduka masih ngamuk karena peluangnya gagal. Itu namanya mental juara itu. Oke, masih ada corner. Kotak 6 yard. Oh, itu juga bisa langsung tuh kalau ambil. Oke, ini peluang terakhir karena waktu sudah habis. Neymar angkat bola, kirim ke tengah, ada Campbell, masih gagal sayangnya. Masih ada peluang terakhir kah? Tidak ada. Seperti akan habis di sini. Kecuali wasitnya masih kasih waktu buat lawan saya. Apakah akan menghilangkan clean sheet? Tackle dari Campbell. Bersih. Damn. Dah, itu perfect itu untuk mengakhiri pertandingan. Shit. Brace dari Paduka, gol Sol Campbell dari tadi itu terakhir. Sliding tackle sempurna yang membuat tim ini berhasil mendapatkan clean sheet di pertandingan perdananya. Wow. 15 shot total, 8 on target. 66% ball possession. Luar biasa. Awal yang sangat-sangat menarik. Sorotannya apa? Oh, highlight pertandingan ya. Maaf, mari kita lihat saja. Anjing seru juga, tapi ini satu pertandingan. Ini berapa ya waktunya tadi? 10 menit ya, lumayan lama sih. Tapi seru sih. Enggak sumpah, paling satisfying sih tadi pas Paduka nyetak gol yang terakhir sih, yang pakai stunning shot sih anjing, itu keren banget sih. Itu stunning shot mantap sekali sih, Pak. Perico Yanes. Aduh, ini gua entar kita lihat ya. Ini kita lihat akan dapat berapa ini? Dapat GP-nya segala macam. Awalnya susah banget nyetak gol. Lihat tujuh dari rumah penyelamatannya bagus, sebagus itu loh. Mesti kayak ya ampun, ini peluang depan mata loh. Refleksnya bisa begini anjir. Maksudnya dari kick off-nya tadi lawan saya udah hampir nyetak gol, dia langsung overtop. Gue kira dia jago banget kan, ternyata tidak. Ini juga nyaris sebenernya, kiper saya juga lumayan itu, Pak. Aduh, gila. Lihat tuh penyelamatannya. Kok enggak udah unggul duluan lawannya loh. Damn, seru sekali game ini. Karena menang sekali lagi. Nggak akan seseru ini kalau saya baru main pertama kali langsung kalah. Terus penalti nggak masuk loh, gila. Sumpah sih. Gue sayangnya belum dapat free kick sama sekali di pertandingan ini ya. Maksudnya free kick yang bisa gue langsung tendang direct ke gawang. Ini dia gol perdana. Assist dari Malmfors. Lihat Paduka. Dor. Itu Donnarumma salah antisipasi. Itu udah kemajuan duluan dia kan. Jadi tapi satisfying banget sih. Emang sih. Kalau misalnya udah habis main. Sama aja sih kebalikannya juga. Lo habis main input bola lama. Terus tiba-tiba main FIFA. Pasti rasanya begini, Pak. Ini sama aja karena gue main FIFA tiap hari. Terus tiba-tiba dapat gameplay game bola lain yang emang lain aja, beda aja gitu loh. Pasti seneng banget rasanya sih. Karena ada variasi lain aja, bosen soalnya kan. Sol Campbell nih dari Neymar, tetap dianggap asis. Terus ini peluang Paduka, ini si nomor 6 bagus loh. Crossing, shooting, not bad.
Anjing, tapi bener-bener ngelihat Paduka real face sih beda sih Pak, sumpah sih. Gua bener-bener seneng banget sih. Norak banget memang saya, tapi bodo amat sih, saya suka sekali sih ngelihatnya sih. Itu Vidal gimana cara bisa nggak gol ya? Anjir, ya, Vidalnya sangar sih. Real face-nya keren, lihat brewoknya juga bagus itu. Rambutnya juga, rambut atasnya juga oke tuh. Ini peluang, ini freaking-freaking begini enak banget ngambilnya nih. Shot taken nih, Malfrost. Kelamaan saya ini ya. Mungkin kalau misalnya Anda tahu apa impactnya kalau misalnya gue, kalau misalnya shooting sih kerasa tadi ya. Kalau misalnya gue nendang pakai stunning shot, yang ini nih, ini lihat. Jadi itu terbola juga perfect banget dari Gavi, anjir nih. Jadi kencang banget Pak, tuh. Trajektori bolanya jadi lebih tajam. Nah tapi kalau misalnya umpan apa passing atau passing biasa, kalau kalau through ball mungkin ya jadi lebih tajam juga. Tapi kalau misalnya passing biasa apa impactnya pakai stunning pass gitu loh. Di Paduka hampir hat-trick bro, hampir hat-trick dia. Lihat berputar-putar, jungkir balik kiri kanan, nge-shoot semua dicoba sama Paduka, mantap sekali udah e-football memang. Ya ini sih ya kerasa kerasa beda sih, kerasa beda sih dibanding yang versi 9.0 0.9 ini kan 1 kan 1.0.0 kan. Nah tapi ini sistem ratingnya masih ngaco nih. Ini gue inget banget zaman dulu gue main Inter Master League Pak, susah banget buat dapat rating tinggi. Maksudnya Bright White nyetak 2 gol gitu loh, dan peluang ini banyak, shot on targetnya terbanyak pasti di lapangan, tapi cuma 7.5 gitu loh. Jadi kayak kayak terlalu kejam gitu loh, ratingnya tuh terlalu terlalu kejam. Berikut coba kita lihat ya, dapat apa ini dari memainkan satu pertandingan pertama. Hah, sudah nggak dapat apa-apa. Anjing, jangan bilang nggak dapat apa-apa. Nggak dapat GP sama sekali, itu menang satu tadi kayak gitu. Jadi tadi tuh cuma buat latihan. Anjing, nggak dapat apa-apa Pak. Saya lihat agak mulai-mulai pelit Anda ya e-football ya. Iya gak dapat apa-apa loh. Iya kan, tadi GP gue 7.500 kan. Kayak gue boleh beli pemain lain gak dari 7.500? Atau tunggu nanti ya, tunggu nanti kali ya. Masa gak dapat apa-apa sih? Hey. Terus apakah ada stats gitu loh, mesti kayak menang berapa kayak di Ultimate Team kan, atau gak ada. Bener-bener gak di ngaruh sama sekali tuh tadi. Jadi kayak hilang aja udah saya main tadi pertandingan tuh, gak ngaruh. Kayaknya sih gak ada apa-apa. Tapi setahu gua ya, setahu gua ada semacam kayak EXP pemain deh, coba ya. Detail pemain. Bukan di sini, bukan di sini. Coba gua ke tim saya deh. Setahu gua makin sering lu mainin pemain tertentu, dia akan bisa naikin levelnya deh, setahu gua ya. Tindakan daftar, tampilan seleksi, apa yang tampil seleksi? Hah, waduh. Salah pencet lagi. Apa itu yang gua? Coba lihat kartu Paduka. Tindakan pemain. Latihan level belum ada ya. Tindakan pemain, kemajuan pemain. Enggak, belum ada kok, belum ada apa-apa. 0 poin kemajuannya. Terus kalau gue mainin apa? Kontrak masih berlaku. Kunci lepas. Enggak ada. Statsnya enggak ada, udah dimainin berapa pertandingan. Ya mungkin tadi itu cuma sekedar emang quick online match aja kali ya. Jadi kayak nggak dapet reward apapun dari situ mungkin. Tapi ya mantap sekali sih Pak. Maksudnya kalau tujuannya emang video ini untuk gameplay sih, ya itu gameplay barusan tuh, dan ya maksudnya ini gue yang main pertama kali gitu loh. Gimana lu yang udah terbiasa main PES dari dulu kan? Maksudnya gue nggak tahu deh bedanya terlalu jauh atau enggak. Harusnya sih nggak terlalu. Cuman ya ada beberapa mekanik baru aja seperti stunning shot segala macam kan. Gue tadi sebelum mulai main, gue nggak tahu Pak mencet apaan buat stunning shot. Tapi ya, saya sudah tahu ternyata kepencet juga tadi kan. Saya juga selalu seperti itu kalau misalnya main FIFA juga, skill moves juga gue kagak belajar. Gue asal mencet aja keluarnya apa ya, ntar jadi belajar dari situ. Jadi kira-kira udah tahu, cuman gue yang masih agak bingung defense sih, mesti mencet apa sih. Karena tadi beberapa kali kalau perhatiin defense sering agak kayak lewat bolong gitu loh. Kayak pemain gue lariin ke arah bolanya, tapi nggak ngambil bola, ada pencetan tertentu pasti ya. Jadi kayak dia lewat aja lari ya, karena emang saya cuma pencet tombolnya tombol lari sih. Yaudah, jadi mungkin abis ini baru kontennya ya, mainin laga atau pertandingan yang bisa dapat sesuatu. Tapi ya ini untuk pertama kalinya saya main, dan gue sangat-sangat bisa menikmati. Gue nggak bisa terlalu analisa dari segi gameplay gimana banget.
Karena ya mesti kayak nggak bisa dibandingin. Ini emang tipenya beda sih. Gua ngerasa ini dibanding sama FIFA, inilah sebenarnya game yang gue pengen. FIFA tuh terlalu arcade, terlalu terlalu game banget gitu loh. Sedangkan ini kalau lu perhatiin tadi ya ada perilaku-perilaku pemain atau kejadian-kejadian di lapangan yang kayak bolanya lewat mendadak, tiba-tiba kelepasan atau gimana, yang merefleksikan apa yang terjadi di real life gitu loh. Jadi realistis, kalau misalnya lu mau nyari realistis dari segi gameplay, ya ini bukan realistis dari grafik ya, tapi dari gameplay. Menurut gue gameplay ini lebih realistis dan lebih lambat juga kan. Pace permainannya kan, gue malah suka lambat. Menurut gue Ultimate Team, menurut gue FIFA tuh kecepatan dan terlalu arcade aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya Ultimate Team online-nya. Kalau offline lu bisa bikin gak arcade dengan gaya main gue. Gue tipe yang kalau misalnya main career mode sama main foot tuh beda. Kalau misalnya gue main dengan gaya main career mode gue di Ultimate Team, mati gue, disikat sama orang pasti main online. Karena main online FIFA Ultimate Team semuanya kayak gitu caranya. Lu gak ngikutin main kayak gitu, gak ikutin metanya, lu gak bakal bisa. Itu sucks-nya di situ. Tapi di sini tidak sama sekali arcade. Jadi untuk sekarang at least, gue gak tau ntar kedepannya ya, itu untuk yang barusan gue mainin itu gak arcade sama sekali. Oke, itu aja dari gue untuk video ini. Sampai jumpa di konten-konten kejayaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Growing up is strange, get too close, push away, thinking you